serta yang menyebabkan penyakit rebah semai atau matinya bibit tanaman. Mycota atau dikenal dengan jamur air ialah kelompok protista yang bersel tunggal dengan filamen. Jamur air secara fisik mirip dengan jamur atau fungi. Mereka mikroskopik. Nah, nama jamur air yang diberikan itu berdasarkan pada kenyataannya bahwa mereka tumbuh dan hidup dengan baik dalam kondisi kelembaban yang cukup tinggi dan berair. Mycota memiliki kebanyakan perannya itu bersifat merugikan. Nah, satunya itu adalah mycota penyebab rebah semai atau matinya bibit tanaman itu adalah Clostridium sp ini yang dapat menyebabkan penyakit rebah semai pada tanaman. Hal ini karena menyerang pada bagian pangkal batang dari bibit tanaman. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa mycota yang menyebabkan rebah semai atau matinya bibit tanaman itu adalah Clostridium sp.